petugas pemadam kebakaran pos WMK Banjarsari, Ciamis, Jawa Barat mengevakuasi sarang tawon yang jatuh dari pohon dan tergeletak di tengah jalan raya penghubung antar desa. Kejadian tersebut terjadi di Dusun Panamun RT 31 RW 8, Desa Kawasen penghubung antara Desa Kawasen dan Desa Cibada, Kecamatan Banjarsari. Sarang tawon tersebut tiba-tiba jatuh ke tengah jalan sehingga mengganggu lalu lintas pengendara. Saat terjatuh ke jalan, kondisinya masih dipenuhi oleh tawon. Melihat kejadian tersebut, warga sekitar langsung meminta bantuan damkar untuk memusnahkan sarang tawon yang tergeletak di tengah jalan. Petugas damkar Banjarsari Bintang Nur Alam mengatakan, kejadian tersebut sekitar pukul 9.30 waktu Indonesia Barat. Menurut Bintang, sarang tawon tersebut masih terisi penuh oleh tawon-tawon hidup sehingga membahayakan para pengguna jalan. Nyamper. Suherman, Harapan Rakyat, Ciamis.